Kenapa kalian membiarkan Soimah begitu saja? Hah? Mengatasi satu jin perempuan saja kalian tidak becus? Buat dos kalian semua, bodoh! Maaf, Jin. Masalahnya Soimah itu ngintilin aja kemana Black pergi. Dan curiganya dia itu kesengsem sama Black, King Jin. Emang dasar Soimah ganjen aja. Iya. Ah, diam kalian! Diam! Sekarang, kalian harus fokus lagi dengan kerjaan kalian! Mulai saat ini, aku akan menambahkan tugas baru untuk kalian! Dengarkan baik-baik! Cepat selesaikan masalah stok garam yang sedang langka di wilayah kita! Paham? Paham, Jin. Jangan sampai warga Jin tidak percaya lagi dengan kita sebagai penguasa! Paham? Paham, King Jin. Paham? Paham, King Jin. Tugas lagi. Masalah apa sih? Garam? Hah? Disuruh ngintilin garam? Waduh, udah tahu bukannya kasih terima kasih, kek. Duit, kek. Hei! Kalian jangan banyak bicara. Atau kalian mau sekarang juga aku musnahkan kalian. Jangan Genjin. Siap Genjin. Berangkat. Pergi cepat. Sini aja deh. Lanjut. Si King Jin, ngeliat Kubil nggak kemana arahnya? Waduh! Ya. Maaf, kayaknya kesana King Jin. Pergi sih. Lanjut! Udah? Yaudah, gue ntar baliknya agak sorean ya. Banyak banget pesenannya. Nggak apa-apa. Yaudah, gue cabut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sholat dulu deh, gue. Loh, nggak jadi nganter? Emang lo nggak denger azan? Sholat dulu. Oh, iya. Duluan. Ih! Oh, si ganteng kenapa sih pakai acara sholat? Kan susah godainnya. Ih! Siapa kamu? Aku adalah Jin Walhan. Aku yang sering godain manusia. Dan aku juga akan godain si Black! Sombong. Apa sih kemampuan kamu? Asal kamu tahu aja ya, Black itu bukan sembarang cowok muslim. Dia rajin sholat, baca Al-Quran, zikir. Aku aja susah banget godainnya. Asal kamu tahu juga, aku juga bukan sembarangan jin. Aku sering menggoda manusia. Aku yang bikin manusia jadi ragu-ragu ketika sholat. Dan jadi nggak khusyuk. Oh ya? Ya sorry. Kan kalau aku fokusnya sama yang ganteng-ganteng aja. Kemana aja kali kamu, Keles? Aku kan udah terkenal. Aku juga punya senjata andalan. Waduh, botol apaan tuh? Ini adalah semacam parfum. Ketika aku menghembuskan parfum ini kepada mereka, mereka jadi ngantuk dan gak jadi sholat. Dan yang lebih keren lagi, apa tuh? Mereka akan tertidur pada saat mendengarkan ceramah. Aduh, pokoknya lama banget sih. Pusing tau. Itu sih keren banget, Jin. Jadi, kalau dikasih kayak Black nih, dia bakal jadi sholat. Terus gitu kan, imannya ciut. Dan aku gampang untuk godain. Buang air, mau sholat,
dokter pisau. Tetap aja gantong. Masya Allah, ngantuknya. Lihat, lihat. Sebentar lagi, pasti dia ngantuk. Dan tidak jadi sholat. Walhan, kamu itu hebat banget sih. Nanti kalau Blacknya gak jadi sholat, terus bobo, biar aku yang nemenin mama. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa quwwata illa billah. Panas! 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 Syukurin! Tahu rasa! Jadi jin itu jangan centil, tahu gak? Lagian udah tahu Black tuh rajin ngaji, masih aja diintilin. Tahu nih jin Soima, semua cowok gak jin gak manusia. Dipepet aja terus, berobat! Miau! Udah pergi! Oke, dasar jin usil. Udah tau kepanasan masih dangdutan, Jum. Cara ngilangnya gitu tau. Yaudah ya, Jums. Kita cabut. Waduh. Ngomong-ngomong, Black tuh ganteng juga ya. Pantesan aja cewek-cewek pada naksir. Soleh, rajin ngaji. Cicak meyang. Udah. Keganjenanmu udah, mau nambah lagi enggak? Udah mau pergi sekarang? Pergi dong. Tunggu pembalasanku, Jumanti. Maafin aku dong.